Tahukah kamu? Jika di era Orde Baru zaman Presiden Soeharto, seluruh umat Islam di Indonesia selalu kompak dalam menentukan bulan Ramadan dan hari-hari besar Islam. Lantas, bagaimana itu bisa terjadi? Kebijakan apa yang diberlakukan Presiden Soeharto agar umat Islam kompak secara nasional? Setelah kami lakukan research dan berdasarkan daripada saksi hidup di era tersebut, ketika menentukan hari-hari besar agama Islam, pemerintah era Orde Baru mengumpulkan seluruh ulama dari semua organisasi dan kelompok dalam sebuah sidang, di mana para ulama dan cendekiawan Islam tersebut berdiskusi satu sama lain dalam menetapkan hari-hari besar agama Islam. Mereka berdiskusi berdasarkan ilmu dan statement masing-masing tanpa menggunakan sentimen pribadi atau kelompok. Setelah diambil keputusan bersama, lalu hasilnya akan diserahkan kepada pemerintah. Lalu melalui Kementerian Agama, hasil keputusan dari seluruh ulama dan organisasi Islam se-Indonesia tersebut diumumkan kepada rakyat dan tidak boleh ada lagi yang membuat jadual sendiri-sendiri kerana sentimen pribadi atau kelompoknya masing-masing. Hal ini berlangsung setidaknya dalam kurun waktu 30 tahun. Baru setelah reformasi di tahun 1998, masing-masing organisasi dan kelompok Islam membuat jadual hari-hari besar agama Islam yang terkadang berbeza-beza. Hingga sekarang bahkan pernah terjadi ketika Hari Idul Fitri diundur satu hari iaitu di tahun 2011. Banyak emak-emak yang kesal kerana sudah mempersiapkan hidangan lebaran tapi lebarannya diundur satu hari. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel kami. Karena itu sangat membantu kami agar bisa lebih berkembang lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.